teh. Lokat serpen angkat upah tinggi. Upah jalan atau jaket segam coba angka kembali menjadikan sa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 s
Rondo. Ini menurut apa namanya? Kembali dugaan saya, apakah si nomor 10? Sing jelas nomor punggung 5 Cibor. Lokal service kembali Puspa Guyu. Kembali. Hajar kembali perubahan dengan skor 2-1. Lima lima bola kembali dalam arah pertandingan nampaknya. Lakukan sol tinggi dan tawaran lagi umpan tinggi. Oh, nomor punggung 10 nampaknya dari ABTS yaitu benar Rico Mendoza. Lakukan servis kembali tinggi dan tawaran lagi angkat Andi Lala coba bangun tinggi. Sayang bangun serang lagi coba selamatkan lagi umpan tinggi. Oh, kembali terbaca Rico coba bangun serang kiri. Ada pertandingan depan jalan kosong Arifatnya sempat tinggi. Event tenang Arif BTS atau Situan Takur kembali menyamakan kedudukan 3-1 depannya. Menerima 15 sementara akan melakukan servis tinggi dan tak boleh lagi ambil lah coba bangun terus. Oh yang seribu saya cukup jalan kumpat tinggi. Mari dalam pertandingan empat jalur kesal tinggi datang lagi selamatkan kembali jadikan agak kembali berubah empat sama lakukan so kembali dalam pertandingan empat jam mandi bola akan lakukan so tinggi datang lagi patik lagi patah ke belakang. Ayo sayang sekali hanya daripada Arif ABTS menyentuh daripada ranjau. Yang si saya nampaknya kembali akan berubah M357. Wayan Sangge pemain yang tidak diperhitungkan ini mampu menunjukkan kelasnya sebagai pemain. Langsung saja berkeras aja. Kenapa kalau merempol das? Aduh sayang sekali agak kembali berubah jadikan sementara skor menjadikan 7-7 kaos kotang 7-7 kiri terlambat naik jadikan agak kembali berubah 8-7 rosiasnya sementara kembali dalam arah pertandingan nampaknya mandi bola angkat jarak sini kiri langsung saja menyentuh netting tentunya berpukul 5 udang langsung saja dibayar kotak tanpa perantara oleh Cibor lokal sendiri datang mulai lagi angkat umpan tinggi langsung saja Cibor menjadi tokoh sentral di tim Besut NS atau BTS kembali lokal saat ini datang melalui angkat kiri jatuh sayang sekali.
sekali, begitu keras, begitu tajam, setajam. Balik, lakukan so, saudara bala umpan lagi. Oh, lagi ke belakang lagi umpan lagi. Adil Allah menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bintang di tim A. Bebas pun nampaknya. Bagaimana tim A menjadikan kejar mengejar Aika. Kembali tinggi datang lagi umpan tinggi kiri. Nampaknya kembali. Sekundur kapal kembali dalam arah pertandingan. Ribuan pasang mata di malam hari ini. Angkat umpan tinggi. Aduh, sayang, seribu sayang, hanya sendirian. Mas kriminal tentunya memblok sampai yang begitu keras. Ayo kembali berima. Lompatnya begitu keras. Sudah masukkan permainan si Buaya Jaya tentunya. Siap-siap kembali, tampaknya akan direkrut oleh Pak Edi nanti pada hari Minggu untuk memperkuat Cino Mulyo di U35 yang diselenggarakan di Suwargare. Siap-siap untuk sangka, bayar rambut diundangnya. Kembali, nalang ada pertandingan, Pak Edi siap-siap, boleh duit semoga. Kirim, langsung saja sudah untuk keras kembali, agak kembali berubah, 13-12. Siap-siap kita kembali dalam arah tadi dalam bangga. Mendi-mendi bola kembali dalam arah tadi kalau kan servis kembali. Sayang seribu sayang kembali. 14-12 nampaknya. Mendi-mendi bola sementara bersiap-siap. Ya, pemenang pada malam hari ini sudah ditunggu oleh Galaxy. Sodor bola trip. Terus saja nampaknya nomor punggung 2 kembali Mas Gilang dan Iman Putri Barudan ribut berhadapan dengan Porpro pemenang yang tadi sore. Mati ke? Sayang sekali sudah orang tangga pipi gede. Agak kembali berubah nampaknya. Melonde toser DTW kaplak 14-16. Kembali dalam arah pertandingan nampaknya. Lakan so tinggi datang lagi. Andi jadi mesin pembunuh tentunya, yang sering berduet dengan Bekari Prima. 17-14 lakan so kirim apa yang bangun keras kembali. Dan kembali nampaknya masuk keluar. Kembali angka ada 18-14. Nima bola kembali dalam arah pertandingan angka. Cukup sulit lagi Andil. Happy aja lah. Kembali 15-18. Sing nomor piro kira-kira duh. Tak kabar ini Kantono lagi anak. Vito Riko kembali dalam arah pertandingan kirim kembali dalam arah pertandingan apa aja kembali baru siap akan melakukan servis kembali Mandimas kembali dalam apa aja Mandi mau melakukan servis angkat sang libero kirim. Bali batu dijabah saudara-saudara sekalian. Ayo.
Teh, 14-20 rokasan. Umpan dengan Desna. Langsung satu dibalas kontan tanpa perantara oleh sang Andirala. Balik dalam arah pertandingan. Angka 21-16 rokasan. Siapa di sana kosong? Arsip mencari umpan dengan lagi. Kembali nampaknya. Siapa di sana? Tampaknya 17-21. Saja ini cepat ya kue. Aduh, Sampai kono. Nah, sip. Lokal satu itu datang lah. Angkat satu. Ya. Kembali berubah skor 18-22. Pandai Papua kembali dalam pertandingan lokal satu. Itu datang lah angkat satu. Rehan langsung jaga terdi. Tawan namun pas. Langsung saja di AK alias Antem Kromo. 19-22. Mandi. Jumatan apa terang penting. Tiang terang. Apa? Aku kaya rasa bocah ngobrol. Wah, aku ngobrol di WP. Kok kemarin ngobrol karo kowe? Direng, kaya orang nyambungan. Aduh, ger. Aduh, ketok. Belasannya Banyu, pakiran tinggal mulai. Dan dengan angka kembali berubah, Banyu dengan ember, apa sih ngapa? Batin yang penting metu piringnya ember ini. Tembas, atang lagi membantu serangan. Biaran, timur mes kadung abu-abuan, abu suro kayak proto, ayo imbang yen podo-podo, 24 lokasi, lo nih masih lagu aja.